sah. Kemudian selanjutnya sujud, turun kepada sujud dalam keadaan takbir, memanjang takbir sampai teruk babata sujud. Dari itidar tatran gede bak sujud sampai teruk bak sujud baru bar. Be Allah, Allahu akbar baru tatran. Tapi ke masjid sila tatran yo. Allahu akbar. Sila tatran. Maka menempel akan dua lutut dan dahinya dan meletakkan dua telapak tangan dalam keadaan terbuka alal ardi. Mana alal ardi atuh lantai. Ya dah sembahyang di sajadah, di sajadah, dah sembahyang di triplek, di triplek. Sembahyang di ano, di ano. Makna terbuka ambek tak genggam. Dua tangan terbuka, dua lutut, dahi dan dua tangan. Dan meletakkan pada kali pertama dua lutut pun betul dua lutut leh. Kemudian baru dua jaro, kemudian hidung beserta dahinya. Nya yang sempurna lagi kan. Mami tanya kalau mau duduk awai tak tampung jaro leh pijak nak upu. Wayu jafi dan merenggang akan dua siku daripada dua lambung. Ah, waktu dah sujud lagi rukuk lem. Mami tanya agam baik tak grup berenggang. Nyorinang ke? Ke grup. Kemudian merenggang di antara dua kaki dan baik dilakukan oleh wanita akan demikian. Ya, wanita yang kaki baik renggang berapat. Alian dua tangannya ke grup baik gerenggang. Dan ada ianya lelaki saat melakukan sujud iaitu merenggangkan di antara dua lengan. Adapun urinangnya baik baik gerenggang. Meletakkan dua tangan di atas lantai dalam keadaan bertentangan dengan dua bahu. Waktu ke sujud, waktu sujud. Macam ni, lagi mah bahasa. Karena umur kita boleh langit tak asal. Mereka asal waktu icerupkan uke inyu dua jaro je kan. Kita tengok dia dah sujud, baik mana. Tapi gimana sih? Ah, mana. Dua tangannya bersetentang dengan dua bahu dia saat dah sujud. Baik mana. Mana kata mah lagi asal? Eh. Ini memang saya tulis. Kalau tulis yang kita saya macam mana dah baca? Harus dah baca. Dan baik merenggang di antara dua jari-jari dan baik menempel dua siku di atas lantai sebagaimana ditempel oleh anjing. Karena itu dilarangkan. Dan berkata Subhanarabbiyal A'la tiga kali dan tidak mengapa dengan menambah dari tiga kali bagi orang sembahyang sendiri. Kemudian mengangkat kepala daripada sujud dalam keadaan takbir juga. Maka tumakninah ia dalam keadaan duduk di atas kaki sebelah kiri. Yang waktu duduk antara dua sujud. Duduk dua, antara dua sujud, hanya sama lagi duduk tahiyat akhir. Tapi duduk di atas kaki sebelah kiri dan menegakkan telapak kaki yang sebelah kanan. Dan meletakkan dua tangan di atas dua paha. Dan jangan memaksa diri untuk merapatkan ujung-ujung jari. Jaro lagi na leju terbuka, baik tak perapatkan. Dan berkata Rabbi firli warhamni warzukni wahdini wa'afini wa'afu'ani. Dalam duduk antara dua sujud ini nambah permintaan dan nyoba Allah. Pertama Rabbi firli dipampun lun. Kedua warhamni nabi rahmat ke lun. Yang kelai warzukni berikan rezeki kepada lun. Yang keput wahdini beri hidayah kepada lun. Yang kelima afini beri kesejahteraan kepada lun. Yang keenam wa'afu'ani beri kemaafan kepada lun. Yang dah baca, nampak dalam sembahyang usah jabah doa. Dia kadang-kadang bua baca. Bua baca, baca singkat doa Rabbi Firli doa kami. Baca manam bohen karena saat-saat dalam salatnya lah saat-saat mustajabah doa. Dan mengerjakan dengan sujud kedua sebagaimana yang telah lalu dan duduk dalam keadaan tegak untuk duduk istirahat sebelum bangun untuk rakaat selanjutnya. Kemudian tadeng rakaat selanjutnya tapuduk jaro. Nyapu. Ya de kali sujud dan sujud kedua beno. Anian le sujud kedua baru duduk tegak untuk istirahat. Istirahatnya berdiri duduk istirahat duduk bacut duduk ringan sebelum berdiri untuk rakaat kedua. Ni rakaat kedua hanya duduk istirahat kerana dah tasyahud awal. Yang nak duduk istirahat rakaat pertama dengan rakaat ketiga. Rakaat ketiga sebelum bangun rakaat keempat,
rakaat pertama sebelum bangun rakaat kedua. Nyana duduk istirahat. Leh tadu istirahat, duduk istirahat nak trip fi azagai. Baru bangun, saat dah bangun tak duduk jarak atas bumoh, atil atas lantai baik bumoh. Ha mano, kiban tadu istirahat. Ha mano daripada jarak budak. Budak aja nak. Yang cara sempurna, malah nak urung ladung ke bumar reka dan ini bedah nah. Yang nak upu. Mana ladung tungku surah bukan yang kamu tamah sujud. Jawapan ni hanam tamah. Hanam tamah rukun. Sebab baru mentamah rukun, menyogaknya ke sembahyang siradu. Sebab urung sembahyang siradu, patah ke rukuk, yang mana kan? Patah ke sujud, rendah mencut. Menyatakan dari duduk istirahat dan bedah kedang. Saya mana praktek tu. Tadu istirahat. Ah mana tadu istirahat. Nala nuntungku begah. Patai bedah untuk dang rakaat lanjut ji. Hanjut singat-singat uke, becekang mana. Nya hek tak nan, nya mentah muda dijerut. Yang enggak kiban, yang enggak yang begah tak nya ang ge mumat ino. Ha ino. Tekrihana payah mumat raka tengok kalimah ji si. Ini waktu dah pegak lagi, waktu dah berdua. Ina kira menambah rukun. Jawapan ni, hana kira. Sebab rukun roh ni bunuh, kan model menan. Tanya urung sembahyang normal. Rukun tanya, kan model menuh. Beda menyorong ni sembahyang siradu. Menurut sembahyang siradu, waktu ni rukun kan menuh. Waktu ni sujud, berapa cetut. Yang menurut sembahyang siradu. Yang menyorong sembahyang siradu ni, yang pegak dalam menuh, yang kira tambah rukun. Penyorong sembahyang sambil berdiri, sembahyang normal. Posisi ron sama seperti rukuk orang salat duduk saat ingin berdiri. Itu tidak digolongkan dalam menambah rukun. Nak kira tambah rukun. Dibek khawatir nanti pun tambah rukun lah. Kamu oh anjara. Dan bek mendahului salah satu dua kaki. Dan bek bedah sebelah-sebelah. Bedah beriringan cuma 12 kaki. Yang cara yang sempurna menjaga takbir yang terserah kibanya mungkin dan memanjang takbir sampai batas deng baca Allahu akbar untuk deng sampai drop posisi deng.